Halo, selamat pagi. Mungkin untuk Indonesia selamat malam ya. Karena kita ada perbedaan waktu 12 jam. Kalau di sini pagi, maka di Indonesia malam. Hari ini di sini adalah hari Minggu. Biasanya kalau hari Minggu, menu yang saya masak itu adalah spaghetti ya. Karena suami saya maunya kalau hari Minggu itu makan spaghetti. Pasta, kalau hari Minggu dia senang makan pasta. Tapi memang pada umumnya teman-teman yang lain juga, mereka katanya di rumahnya itu yang Italia khususnya, mereka kalau di rumah hari Minggu makan pasta. Jadi yuk mari ikuti saya ya, mari kita memasak pasta ya. Sekarang kita rebus dulu spagettinya ya. Ini dia air rebusannya, ini dia spagettinya. Garam, sekarang udah matang. Ini kita ambil ya. Kasih 2 tomato, tomat ya, tapi tomatnya dikupas dulu, dikupas dan dibuang kulitnya, dibuang biji-bijinya. Tomat, bawang putih, udang. Kita siapkan penggorengan. Sampai wanginya keluar. Lalu masukin udang. Saya ingin kasih garam karena tadi waktu itu mengisi udangnya itu saya kasih garam. Jadi bisa dirasain atau perlu garam atau enggak. Kasih sedikit cooking wine ya, masih sedikit wine. Masih sedikit pepper.
chicken broth. Italian seasoning. Ini parsley flakes, sebenarnya parsley segar nggak ada, tapi parsley flakes aja. Parsley flakes. Saya tidak kasih garam lagi karena waktu merebus pastanya tadi sudah dikasih garamnya. Baru kali parmesan cheese. Lalu kita taburi cheese lagi dari atasnya. Be nice, be smile, feel hot. More? Mm-hmm. That's it. Your strength, amen. Amen. What kind of sauce is this? Huh? Really good. Wow. Esposito. Is it good? Oh, this is good. This is good. Very good. This is delicious. You want more? I don't think so. One more. Orang Italia kalau makan pasta seperti orang Indo makan nasi Padang. Lahap dia.
This is delicious. Bon appétit. Bon appétit. Puis. Oh.